Oke, halo sobat Rukia, sama gue Igo, dan selamat datang kembali di game Raf. Yaps, gue kemarin pas off record tuh kan gue ngerapihin ini gue ya, kapal gue, jadi ya kalian lihat dulu nih, ini gue upgrade sedikit. Dan pas gue lagi ngerapihin itu, gue melihat, lihat nih, bentar. Nah itu dia tuh, gak tahu tuh gede banget pulau apa. Pokoknya gue lagi ngerapihin, kan jalan terus tuh kapalnya ya, gue gak berhentiin, jalan mulu. Kenapa gue jalanin? Karena yang terakhir itu kalau kalian nonton, makanya nonton dari part awal sebenarnya biar kalian ngerti. Pas gue berhenti di yang pas kapal pesiar itu, di bawahnya tuh nggak ada apa-apa guys nyata. Kayak pas gue explore di bawah kapal pesiarnya, ya emang nggak ada karena itu emang main questnya, main storynya. Jadi emang kita disuruh ke sana, tapi bukan untuk cari resource itu. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi udah gue jalan sambil gue memperbesar kapalnya, bukan memperbesar sih, merapihkan lah. Jadi gue kasih tau dulu sebelumnya, ini tempat katanya karena akan ada hewan, akan ada update. Ya hewan sama hewan-hewan barulah yang bisa kita pelihara selain burung buat kita ngambil daging sama feathernya ya, membulunya. Ini juga ini tempat ini kita nih tuh buat ngambil feather, pokoknya tempat buat burung-burung lah. Ini buat tumbuhan-tumbuhan kita. Dan ini yang kemarin banget kita temuin di kapal pesiar, engine dan steering wheel. Tapi ini menurut gue cukup boros karena kita harus pakai plank di sininya. Ini udah penuh sih. Jadi ini kalau kita activate, dia langsung bisa lebih cepet. Dan kurang-kurang menurut gue sih ya, ini pribadi, karena sebelumnya kan kita cuma pakai ini ya, yang ya tau lah, ini gue gak tau nyebutnya apa lah. Nah, pakai ini gak begitu ngaruh cepet gitu loh, gak cepet-cepet banget, jadi kurang efektif karena ini mahal. Bukan mahal sih, kita harus pakai plank. Nah ini komen dari kalian, bang, tempat storage-nya dirapiin. Udah gue rapiin guys, sudah jadi seperti ini. Udah ada nama-namanya juga. Misalnya gue mau cari plank, plank ada tuh namanya kayak gitu ya. Nah ini tempat minum, makan, ya ini jangkar, ini buat masak. Jadi ini storage tuh, storage masakan gitu. Jadi beda-beda guys. Yang ini storage buat tumbuh-tumbuhan sama seeds. Nah kamar kita taruh di sini. Ya kamar, standar lah kamar ya. So, kita langsung aja kita gue tidur dulu deh. Ya tidur dulu sambil gue angkat, karena kita harus mendekat ke situ guys. Sambil tidur ya gue ya, biar kita explore-nya pagi-pagi guys, enak guys. Kalau pagi, lah. Oke, bobo dulu. Hep. Oke. Pagi hari sudah tiba. Kita ke pulau itu, gede banget coy. Ini keren juga warnanya. Gue gak tau ini pulau apa guys. Eh ininya udah gue tarik belum sih? Udah? Kok gak jalan? Oh jalan. Gede banget guys ini pulaunya guys. Jadi ini tuh gue pasang di 7114 guys. Terus ada hijau-hijau. Hijau-hijau kan arti pulau ya. Kalau yang biru tuh main quest, kalau yang hijau itu arti pulau guys. Tuh gede banget sumpah. Kayaknya ini pulau yang waktu gue sama anak-anak deh, yang pas gue multiplayer, yang ada burung apa, burung jahat itu loh yang bisa nyerang kita kayaknya ya, burung merak, burung gagak ya tuh, nggak tahu dah, kayak sih itu sih pulau yang terakhir kita datang ini tuh loh, yang gede. Kemarin gede banget sih tuh kan, tuh iya tuh ya, ini burung jahat itu ya apa bukan, nggak tahu dah. Oke, kayaknya kita, oh nggak apa-apa deh, gak usah gue belokin ya, dia ngarahnya juga bener kok. Siap, tabrakin terus. Siap, jangkar, siji, loro, telu, papat. Oke, kita explore pulau ini guys, ini gede banget pulaunya. Gue mau lihat ini kita ada apa ya. Kita butuh dirt, explosive powder. Dari mana ini anjing? Telur. Oke kita explore. Oh ini banyak banget resource kita ya. Sabar, tar dulu. Oh banyak bunga. Oh gak bisa diambil bunganya. Ini kan ya, domba. Oh, bentar.
bentar. Oh, pakai ini ngambil ya? Ini Oh, ini hewan jahat ya? Oh, dia enggak nyerang kita, guys. Oh, enggak nyerang, enggak nyerang. Terus bisa kita ambil gitu? Bentar. Terus pelurunya dari mana, anjing? Oh, sumpah nih update-nya ada hewan. Bentar. Sabar. Gua kan udah bikin waktu itu ya ini ya. Heads. Bukan metal spear, bukan. Sabar. Ada di sini. No ammo, cuk. Bikin dari mana amunya ya? Oh, ini amunya. Harus dapat dari explosive powder. Ya, itu hewan enggak bisa kita ambil. Ya udah. Kamu bertahan di situ, sabar. Sumpah lucu banget kalau kita ada gituan, guys. Ntar kita keliling dulu. Ini gede banget sih ini pulau, guys. Ada satu itu ya. Berarti gua harus cari explosive powder di sini. Dari mana, anjing? Gede begini pulaunya. Itu sampai atas itu, cuk. Set dah. Woi. Sumpah. Ini baru hewan jahat nih. Sakit kali. Woi. Gua harus bisa kabur, guys. Sumpah. Mampus lu. Hups. Kerawatan, bos. Gila, sakit banget. Dia mati, guys. Ambil panah. Panah gue. Panah gue. Kita dapat ladder. Mantap. Mampus, gue research dulu. Oh, ini udah pulau baru yang ada hewan-hewannya, cu. Itu apa sih, badak kan ya? Oh, kita dapat kepala dia. Nggak bisa. Jadi ada kepala gue. Kepala baduk. Ada kepala badak, guys. Mana watermelon? Nah. Oke. Kita leather udah dapet ya. Kita bisa bikin baju. Yang jadi masalah bukan bikin baju sih. Gimana caranya? Sabar. Makan dulu. Nah. Gimana caranya dapet yang explosive powder? Wall pasti harus dapat ini dulu. Dirt juga nggak tahu, cu. Dari mana, cu? Salah sih, sini kan. Ntar ini nggak usah kita pakai dulu aja lah ya. Nggak apa-apa lah ya, biar kita dikira temen, cu. Ini bisa kita ambil nggak? Nggak bisa. Explosive powder. Ntar gue keliling-keliling pulau ini dulu, guys. Lumayan dapet resource banyak nih pulau ini nih. Ih, ada jalan yang benar, gue ambil yang susah ya. Nih. Tadi tau-tau muncul dia loh. Bentar. Ini apa, anjing? Wih. Oh, ini. Pakai ini. Nih. Ini dirt. Oh, mampus gue dapet dirt. Itu apa itu? Ini apa, cu? Buat masak ya? Oh, dirtnya banyak, guys.
Asoy. Banyak cuk. Mana lagi udah ya? Oh, ini gua rahasia nih. Kita nyasar ke gua tuh cuk. Wah, banyak banget dapetnya hinge, metalingot. Oh, dapat resep juga. Ih, kaya banget ini gua. Udah ya, enggak ada dirt lagi ya. Oh, dirt. Dapatnya tuh di gua gini ya. Cuma kan jahat, dikit banget guanya ya. Susah juga berarti dapat dirt ya. Ntar ini kita research dulu ya si dirtnya guys ya. Ini nih, explosive powder ya. Dirt udah. Cukup sulit. Oh, research di sini. Dirt, research. Nah, grass plot. Oh, ini buat makanan hewan. Kita tinggal wall nih. Semuanya bisa kelan kalau udah wall telur. Jamur gue masih nyangkut di dalam. Sumpah, ini upgrade gokil juga guys yang kali ini guys. Nah, ini resep gue taruh sini dulu. Mana resep gue? Udah ya, itu doang ya. Terus kita taruh dulu planknya guys. Biar rapi, find goo di sini. Metal. Hinge. Mana nih? Oh ini hinge. Rope, nail, rope. Oke. Dirt sama leather belum ada tempatnya ya. Gua kembali mengeksplor lagi. Karena banyak hal baru yang kita temukan di sini. Kita malah belum sampai atas guys ya. Udah dapat leather sama si dirt. Pohonnya enggak, kalau pohon masih normal lah ya, kita tebang mah. Ada apa lagi ya? Gede banget cuy. Cuy. Gokil cuy. Ini sebelum update gak ada di pulau segede gini guys. Ntar ya kita keliling-keliling. Oh ini find gue lumayan nih. Ini gak ada hiu kan ya? Eh kok gak bisa? Lah. Oh di sini gak ada hiu tapi ada ginian guys. Ikan. Ikan buntal kan ini kan. Wih banyak kok. Mampus lu. Dia nyerang lu. Sumpah dia nyerang guys. Eh ini udah mati guys. Oh bisa kita ambil. Wih banyak kali. Oh, mati lagi deh. How to pick up. Ambilin panah gua. Mana lagi? Itu gua dapat apa sih? Poison, jasa poison. Oh, eksplosif. Oh, astaga dapat, cuk. Sabar, ini banyak banget ininya, guys. Di sini nggak ada hiu, tapi adanya ikan begituan ya. Ikan buntal namanya ya. Aduh, oksigen gua. Tuh. Lihat gak ada kayak gini-ginian lah. Sumpah banyak banget ininya. Oke, kita kembali dulu, guys ya. Gua mau nangkep si hewan itu guys. Bentar. Udah ya, gak ada lagi ya. Oh, untung gue turun ke bawah lu. Mau ngambil seaweed ketemunya ikan buntal. Mau ngambil seaweed ketemu ikan buntal ya. Bentar, berarti ini. Oh, kita keringin dulu di smelter. Oke, kita iniin dulu, kita bakar dulu guys ya. Oke.
Nah, kamu bisa aku bawa pulang kamu, sabar ya. Lucu banget lagi, sumpah. Lucu banget ya. Oke, biar durasi gak kelamaan nih, gue cut pas udah jadi si ininya ya. Kita bakar dulu eksplosif ini. Nah, dia butuhnya itu eksplosif powder saat itu punya gue masih di dalam sini. Kok gak bisa dibuka ini, cu? Nah, sama stone sama rope. Oke, kita bikin berarti stone 4, rope 4. Stone. Ini. Stone 4, rope 4. Kita bikin 2 doang ya bisanya ya. Oke. Gua balikin lagi biar inventory kita tidak terlalu penuh. Ampus. Ayo guys. Kita tangkap guys hewan kita guys. Let's go. Salah. Ada pelurunya. Nah. Oke. Terus cara ngekernya. Kita harus pelan-pelan ya. Kita lagi diem guys. Bentar. Kasihan tapi. Oke. Kita nenteng dia guys. Oke, tenang. Kamu di kapal aku akan lebih bahagia. Aku berjanji. Sabar. Nah, kamu aku taruh sini. Nih. Sabar. Dia tembus. Bentar. Gua mau bikin pintu pagar. Pintu pendek enggak ada. Ah ini. Nail. Butuh nail. Kalian gua bawa banyakan dah. Kemana dia? Masuk. Masuk. Nah. Gitu loh. Dia bisa diganti namanya katanya, guys. Sabar. Sini sayang. Change animal name. Oh enggak. Kalian komen di bawah namanya siapa yang bagus, guys. Ya. Oke, udah dapat 1. Berarti dia harus makannya pakai ini katanya. Apa? Mana ya tadi ya? Oh, ini. Dirt 2, plastik 4. Dirt 2, plastik 4. Dirt gue tadi banyak. Plastik di sini. Oke. Berarti dia bisa kita bikin. Gue bisa bikin 2. Nih, kamu bisa makan. Kamu makan di sini. Ini tempat makan kamu. Terus katanya kita harus pakai ini ya. Sprinkler. Kok enggak bisa dibuka? Sprinkler tutup. Sprinkler scrap. Gue yang ini gue copot aja dah. Ini kayak lebih berguna di dia. Ya gak sih? Kita taruh sini aja ya dia. Set. Gini ya. Berarti ini gue hancurin ya. Tasnya juga ya. Dia harus pakai baterai. Require water. Enggak. Kamu tetap di sini. Pakai yang pendek berarti. Aduh, butuh rope juga ya. Sabar. Rope. Kita udah punya hewan, guys. Kita harus jaga dengan baik. Kamu jangan kabur. Nah. Berarti gini ya. Ini ya. Gak usah pakai pagar. Tuh, lucu banget. Lucu banget. Gak usah pakai pagar, guys. Ini aja udah. Sep. Biarin gede tempatnya. Tempat kamu akan aku perbesar. Kok gak bisa? Ini awas. Udah, dia gak usah pakai atap lah. Dia gak bisa lompat kan ya.
Nah, bagus nih. Kok gak bisa ya di sini ya? Apa ya? Kok aneh? Ya, ini dia. Sabar, gue copot dulu ini guys. Masa gak bisa? Tali gue kurang bos, sabar ya. Ternyata talinya yang kurang. Bukan gak bisa. Set. Kamu di sini. Nah. Ini feather copot dulu lah. Oh, bagus banget ini tempat gua. Sumpah. Dia nyaman banget pas di sini, guys. Ini gua taruh lagi ya, sini ya. Gini. Ini tetap pakai dia. Sini. 1, 2. Ini berarti kita hancurin. Taruh gini. Nah. Require water. Apa? Plus bottle. Udah. Terus mana nyalanya? Ini udah nyala nih. Ini lucu kali. Berarti gue gak bisa bikin lagi ya? Oh, bisa-bisa. Mampus, gue bikin 3. Tuh. Guys, kalian komen di bawah guys. Namanya siapa guys yang bagus guys? Mampus, gue udah ada tempat gituan. Bagus banget, feather. Taruh feather di sini. Feather, taruh feather sini ya. Sumpah, keren banget. Update kali ini keren banget, beneran. Nail di sini. Ya ampun. Berarti kita bisa sekali lagi guys. Let's go. Kamu tetap bisa lah. Oke, aku akan mencarikan kamu teman. Semoga ada temannya guys. Kita ketemu hewan. Badak bisa gua ambil gak ya? Oh, kalau bisa keren juga ya. Kita panen, kita taming badaknya ya. Masuk si badak tadi tuh. Kita cari nih. Hilang ya badaknya ya. Oh iya, hilang guys. Hilang. Ini apa? Oh, bunga. Ah, nggak ada lagi. Oh, itu si burung jahat. Oh, bener kan ini tempat yang burung jahat itu tahu. Tuh. Wah, dia liat gue ya. Terus hati-hati guys, kita bisa diserang guys sama dia guys. Oke, kita lewat sini, bawah sini ya. Gue sambil ngeliat kanan kiri guys. Tuh burung jahat guys. Ada watermelon, ambil. Tuh kan. Duh, males dah. Tuh dia mau nyerang gua guys. Sini lu. Itu gak kena. Sini lu. Aim, wah gak kena. Gua harus nyerang dia guys. Oh, kena. Yes. Mampus lu nyerang gua gak kena kan. Sini lu. Ini burung yang jahat nih, gue inget nih. Gue pernah berusaha ngelawan dia sama anak-anak. Gue kabur dulu, gue gak urusan sama lu. Gue mau cari temen buat kambing gue. Kena lagi dia. Kena lu. Mana dia? Deket banget nih. Aduh, gak kena, goblok. Mama.
muter-muter sama gue sini. Aduh, kabur deh. Gue mau cari sapi. Domba. Aduh, gak ada lagi. Gara-gara si burung kucrut. Nih, gue ambil melon dulu. Mana tuh? Tadi di belakang gue lagi. Waduh, masih ada dia. Nyaris banget anjing. Kabur guys. Itu apa? Gue kalau naik bisa gak ya? Sabar. Dia ngejar sumpah lu. Mampus, kena dia. Ah, gak mau. Dombanya cuma satu berarti guys. Dia jangan ngejar gue lah, udahlah cukup lah. Gue mau naik ke atas lah. Kita pokoknya explore pulau ini guys ya. Apa yang bisa kita temukan lagi? Domba udah, badak udah. Masalahnya peluru gue masih ada satu nih. Bikinnya gue dua tadi. Apa ini? Oh, bunga lagi ya. Banyak bunga di sini. Please, si burung aneh itu gak usah datang lah. Oh, ada. Itu apa ya? Oh, gue kira hewan. Aduh, ini burung. Bentar. Wih, ada. Merah-merah. Aduh, dikejar cu. Gue cu. Udah mulai gelap. Apa nih? Pineapple. Oke, udah gak ada apa-apa. Ampun burung. Umpannya burung ganas banget guys. Gue cuma mau cari domba loh. Ih, gelap banget. Gelap. Pakai ini. Kok gak mau? Kita pakai guys ya biar terang. Untung masih bisa nyerodot gitu dia. Nggak, burungnya udah nggak ada. Gimana cara naik lagi ya? Gue pengen naik ke paling atas cu. Oh, ini ada jalan. Pulau gede banget loh. Gak mungkin cuma ada satu gajah. Oh, ini yang tadi gua rahasia itu. Gak mungkin kayak cuma ada satu tadi hewan besar. Domba dan gajah itu ya. Gajah atau badak lah, tau lah. Oh, gak bisa naik tapi ya. Gimana caranya ya? Oh, gak bisa. Gue harus memikirkan gimana cara kita naik. Di sini ikan buntal ya kan? Ya kan? Tempat tadi nih guys. Tempat ikan-ikan buntal itu loh. Oh, itu apa? Ah, kayu lagi. Ya, emang cuma satu guys dombanya guys. Aduh, si burung PA lagi. Burung PA. Lah, ini gue udah muter ya. Aduh, udah dong, jangan timpuk-timpuk gue. Aduh, sakit timpukin ya. Khusus. Oh iya, kita muter kayaknya dah. Oh iya cu, udah emang pulau cuma segitu guys. Tapi gimana cara gue naik ke atas ya? Kepo loh gue loh sama di atas loh. Hmm,
pasti ada cara sih. Nggak mungkin ini game dibikin kita nggak bisa naik ke atas loh. Tuh ada pohon-pohon, itu pasti bisa cu. Sabar guys, kita cut sampai udah bagian-bagian mau naik guys ya, biar nggak kelamaan durasinya. Oke, kita udah cukup atas guys ya. Ternyata dari yang tempat tadi tuh yang kita ke pojok, ternyata ini nggak ada jalan kita kira ya. Ternyata ada kayak batu-batu bisa dipijak gitu loh, bisa kita injek. Itu ternyata ada pijakan untuk naik. Oh ini sekarang ada gitu-gituan ya guys, dulu belum ada. Ada burung-burung kecil apa itu? Bentar. Anjing. Ah. Burung apa itu? Kok gak mati? Ini anaknya dia nih. Anjing susah juga ya, gerakannya cepet juga. Wah, gue udah dibohong-bohongin. Wah. Guys, gimana cara? Nah, ini sini lurusan lu. Oh, susah sekali. Guys, nggak bisa, susah banget ini. Kok nggak kena? Kabur dia. Oh, mati. Ya, anjing lu yang datang sini. Sini lu. Dia datang lu. Ntar deh, gue explore ke atas dulu guys. Ada apa nih di rumah dia nih? Red flower. Red berries. Okay, watermelon. Oh, ada ini. Pineapple seed. Simply resep ya. Pineapple. Bentar. Gua makan dulu. Sabar. Ini gua buang aja deh. Aduh salah. Ada tangga lagi ke atas. Terakhir cuma sampai sini nih seinget gua ya. Gak ada tangga lagi. Dan itu burung yang tadi gua tembak dulu belum ada guys, sumpah. Sekarang ada, gua gak tahu itu dapetnya apa. Apa itu bisa kita pelihara? Oke, ini ada tangga. Aduh, susah banget naik. Aduh. Tuh. Oke. Ini rumahnya dia nih guys, rumah si burung jahat nih. Mampus lu, gue sampai ke rumah lu. Wow. Apa yang akan kita dapat? Tidak dapat apa-apa ya. Oh, ada antena juga guys. Ini gak bisa kita ambil. Oke, ini kayaknya kita untuk bertahan hidup di sini sih masih boleh nih ya. Kita tahan dulu di sini guys ya. Oh, ini tinggi banget sumpah. Oh, itu si burung PA. Ntar, gue mau ambil lutan gue yang dari burung kecil tadi. Jangan sampai jatuh. Mana dia? Mana si burung kecil tadi? Ya masa hilang anjing? Di sini ya. Nah ini dia. Kita lihat dapat apa guys. Nemtek. Aduh sakit banget. Nemtek. Kok dapetnya nemtek anjing? Ini si burung-burung PA ini kalau sendiri susah banget guys. Cara ngebunuh dia ya. Ntar gue balik dulu. Tuh naiknya dari sini. Eh pokoknya ada lah tadi batu-batu. Kabur. Wah. Dombanya cuma satu ternyata guys. Ini bisa turunnya gini nyerodot. Biar nggak jatuh.
kapal gua mana ya? Tuh ada pulau lagi di situ. Enggak, itu pulau kecil pasti. Dombanya cuma satu ternyata, guys. Aduh. Ada dia lagi. Itulah ya, enggak apa-apa lah ya. Ada domba satu. In memory of apa burung tadi bisa kita pelihara ya? Bisa kita pelihara tapi kita serang ya? Ya enggak sih? Apa aja sih yang bisa dipelihara, guys? Gua enggak tahu loh, beneran loh. Gua kira dia anaknya si burung jahat. Ntar burung jahat harus kita bunuh sih. Di sini enggak ada hiu, adanya ikan buntal, guys. Tadi waktu itu gua turun enggak ada. Oke. Hai. Dia udah makan belum sih? Require water. Airnya nggak keluar. Ntar inventory gue penuh, gue taruh dulu. Ini taruh. Bentar. Kan gue udah dapet ini ya. Berarti gue tinggal wool kan ya. Scrap mana scrap? Sabar guys, gue rapiin dulu. Ini scrap. Find goo. Red berries. Rope. Plank. Set. Ini makanan nih. Oh, ada resep juga ya. Biji-bijian. Nah, bentar. Gua kan ada ini. Berarti ini bisa kita. Kita dapat. Oke, nice banget. Oh, dia udah botak. Kamu botak ya. Kamu botak. Kita bisa research langsung. Let's go. Nah, mantap. Semua udah kita research, guys. Oh, telur. Apa jangan-jangan telur hewan tadi seharusnya kita tangkap ya? Iya ya. Si burung kecil tadi apa jangan-jangan seharusnya kita tangkap? Ya udahlah ya, anggap aja enggak ya. Oke, ini resep kita taruh dulu di sini. Oke. Ini perkembangannya cukup banyak ya, kita udah ada hewan ini, kita nemuin si pulau besar ini. Cuma kita belum dapat egg, apa kita harus bunuh dia nih, ada dua nih. Sekarang ya. Wow, jatuh ya. Oke, video gue tutup di sini guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Diklik juga tombol loncengnya biar dapat notif setiap gue upload video. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Thank you, bye-bye.